Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Seperti biasa, hari ini saya mau ke pondokannya si Mbok. Tapi di tengah jalan saya ketemu Mas Aji teman-teman. Katanya habis dari sawah ngambil tales. Mas Aji, kok sendiri nggak bawa bawor? Bapaknya tertinggal. Oh ditinggal? Oh alah. Berarti tapi nggak apa-apa Mas ditinggal. Bapaknya ngambil sandal ke pelosok ya. Oh, Mas Aji sandalnya satu teman-teman. Pelosok kemarin beletan jeruk banget. Berarti hilang satu sandalnya? Hilang. Anu si Jie mana emang? Waduh, jan. Masa pakai sandal cuma satu, mas? Wis arep gawe bubur malah mati geni iki apa? Lha apa bocah bagus? Lha emang mau bikin bubur, Mbok? Iya, tapi aku turu mikir kelihat mau sepi jadi aku turu. Lagi kesenangane nyong piye? Talas, pengin bubur. Malah nek geni nek mati kae lah. Nyos sandale wis yeah. Nah ini yeah. Sendalnya Mas Aji udah dua teman-teman. Ya terserahlah teman-teman, yang penting Mas Aji bahagia. Yang penting sandalan. Ya yang penting madang. Loh Mbok mau kemana Mbok? Wah si Mbok melarikan diri teman-teman. Nah ini ada Rembo ini, kesayangannya Mas Aji. Yang balik sih gue tadi. Wah, kayak ada yang baru nih tikernya nih. Iya, gue jaret biungnya jaluk ganti kelamannya. Wah, ini ganti nih teman-teman. Wah, jadi suasananya jadi sahdu banget nih. Nah, ini Mas Aji lagi nyalain api. Si Mbok udah nggak mampu nyalain api, katanya mati. Terus si Mbok ketiduran. Aku turu ana sejam deh, an mau sepi pisan ya. Ya kita lihat alas gitu kerawon, korak. Ada bakar nasi iki. Itu mau diapain, Mbok? Iki dikukus ngono gandange enak. Loh, itu busuk apa, Mbok? Ya, dipangan uler, wong ulere ya kepengin mangan pada baen. Iki ku angel temen golek jagung ya. Lho, rasane anyar iki slenteng golek gawe kowe maingi. Alah. Aku tak nyanyi bae lah. Oh, langsung nyanyi nih. Iya loh. Wis ngeri ya. Aduh. Mau nyanyi apa, Mbok? Ya, apa ya? Lagu lama. Tapi bukan tukang bohong. Nah, ini si Mbok mau nyanyi ya nih, teman-teman. Coba kita dengarkan nih. Aduh, seperti apa, ya? Apa nih? Saya juga enggak tahu lagu apa nih. Aduh, nyanyi ini apa ya? Ngetemut-temut kelalen. Bukit berbunga. Bukit berbunga. Tayang ngara ya. Mudah-mudahan ya orang kelalen. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, aku harap nyanyi Bukit Berbunga. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak, tanganmu kau peluk di pundak, mengajak aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang bersama. Memadu cinta,
bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua. Di bukit berbunga. Mbok itu mau ngerebus berapa, Mbok? Itu kan nggak kayak mas-mas ganteng-ganteng Mbok pada liwat kedewei. Oh, ini si Mbok ngerebus buat ini kalau ada mas-mas ganteng lewat kata si Mbok. Halo mas ganteng, padahal ini aku tak betal. Aduh, enak ya bonggolah. Tales tapi bukan matanya teles. Tales bukan matanya teles. Mbok, aku mau nanya Mbok. Apa? Itu perasaan cincinnya nambah satu ya? Coba lihat Mbok. Coba lihat cincinnya Mbok. Enggak dilihat-lihatin. Mahal. Coba Mbok, lihat Mbok. Wah. Ululululul. Merah delima. Merah delima teman-teman. Simbok, jangan macam-macam aja Simbok. Aduh, ya Allah, ya mudah-mudahan kan ada berkah mas. Berarti tiga jari isinya cincin semua. Emang nggak keberatan Mbok tangannya Mbok? Enggak. Karena nu nemu kape, nggak beli mas. Orang toko kita kumbah nak nyong arep kae ngerampung nabubur. Nyentok wisu di sini. Wah, saya ditinggal pergi, teman-teman. Pada hilang semua nih. Wah, saya disuruh nungguin api. Aduh. Terus cuci tangan. Ini udah biasa nih. Udah. Nah, kayak gini nih, selatinya terkadang. Ah, kukus. Tertinggal turu ya. Enggak lap ke di situ lap. Cuci tangan lap di situ. Besok nak tunggu datang. Kali ya nak. Ini mas, ya tutupi kayak karo ini untuk ngerampung nak bubur mau ditinggal turu ya. Bismillah. Lulul panas-panas. Wis, yuk. Wes, kok mau kemana mas? Terus, arep ae bilang Rembo. Rembo kenapa? Urung mau madang sih. Lagi. Mau tak tinggal, urung tak bumbone. Dadi ge bumbone. Halo. Loh, si Mbok sih masak bubur apa, Mbok? Bubur kacang ijo, bubur. Apa bingung kok tak kelalen mau tinggal turu ya ngo jajal. Ini apa sih? Ki jenenge pandan. Terus ki mau nyong wis ngeprak jahe terus ana nih dibakar di situ keprak. Kuwi. Berarti ini tinggal masuk-masukin. Iya, Mbok, nak. Kelalen turu terus genine ya mati dadi. Wah, itu apa, Mbok? Ki, oh ya. Setitik bain. Wah, ini kacang ijonya nih. Ki, dilepok nang ngene, Ki. Itu jahe. Jahe tapi sebakar. Udah dikeprek juga iya, ya. Wis. Terus daun pandan. Iya, nah. Mau sepipisan nanti aku turu ya. Ki wis jane wis iki mateng kudu. Loh berarti sih Mbok hari ini enggak masak, Mbok, cuma bikin bubur. Kuwi masak kuwi pada bae, Mas. Ki, oh, ini tales. Iya, Ki ya. Ya kita lihat teman-teman. Wah, itu talesnya. Lagi di dang. Kita linggo enak. Bubur. Nah ini buburnya ini nanti aku boleh minta nggak Mbok? Iya tuh baik enak kok. Mau tesoki banyak sedikit. Berarti makan bubur kacang hijau sama tales. Iya tapi kan talesnya sebagai nasi ya Mbok ya? Iya ki mau yang mentah ya sih. Anu. Itu apa Mbok? Ketan. Ketan hitam. Oh ketan hitam. Tapi anu. Kai mau segini mati adem. Mau tekodok maning dulu anget. Oh si Mbok tuh tadi tuh lagi masak terus ketiduran ya gitu Mbok. Iya kan ini Bu. Oh untung gak diculik tadi Mbok. Ya ora lah. Ono sing doyan. Sing doyan.
angger sing cantik-cantik ya mesti sepopong gerandong. Oh gitu, Mbak. Iya, enake gerandong di atas langit. Loh kata Pak Bawor harus Mbok cantik kemarin. Nah, kita lihat enak pisan buku. Wah, baunya mantap banget nih. Nah. Makan kacang hijau kita. Iya, Kek. Mbok kurasin. Berarti kacang hijau ketan hitam. Iya. Terus campurannya apa lagi, Mbok? Selain ketan hitam. Kayak masa aja gitu ku mutiara kok, Mbok. Jere, nyok, pengin ana mutiara, ana kayak ki apa ketan hitam bu lagi pengen campur. Oh berarti ini permintaannya Mas Haji, Bu? Iya, Taman Sari. Kacang hijau Taman Sari? Iya, Taman Sari kan mengko pernah Mas, ana sing ireng, ana sing abang, tapi kayak gula jawa nek lalen miki dicipi asin tok. Oh lupa. Iya. Wah ini sih Mbok kelupaan ini gula jawa nih. Aku kan suka lupa. Enak banget dia. Mbok kenapa sih Mbok cincinnya kok enggak ditaruh di tangan kanan? Hah? Mau enggak punya cincin? Enggak punya cincin. Aku enggak ada cincin. Itu cincin kerentep 3 jari kayak gitu, Pak. Warna biru, warna merah. Enggak, takutnya aku ini nyuri. Nyuri punya siapa? Si Rembo. Punya si Rembo. Enak banget. Lakis mateng. Udah, bismillah. Bubur. Wah, udah mateng nih kacang hijau nih. Ini garingan nge-cie. Itu bikin apa, Mbok? Ketan, mau ngurung mati yang mateng tadi. Ketan hitam? Iya. Normal jangan, saya lagi. Lah, ini menjadi mutiara nih. Ya siram ya, kok diset. Mau tinget-ngeti. Wah ini ada rainbow juga ya. Ini yang masak gitu ya lah gue rainbow guys kencotan gimana-gimana disit melu ini masak apaan Mas? Aduh. Sayur gue rainbow. Wah ini rainbow dimasakin juga. Iya seneng kan sayur aja ya. Wah ini ayam kesayangan. Jadi dimasakin okay. Teman-teman nama Mas Aji sayur sawi iya sama apa lagi tuh? Iya dibumbu nih bumbu rempah. Kehebatan dari tanah liat nih. Hebatnya itu gak ada apinya, masih blekutuk. Nah ini teman-teman, kata Simbo kehebatan kalau masak pakai tempat tanah liat. Apinya udah gak ada, tapi masih blekutuk. Berarti menyimpan panas ya Mbok ya? Panas banget. Nah itu Mas Aji itu saking sayangnya sama Rembo. Wih, saya angkat tuh. Wih lagi puyat sampai dipukul-pukul wajahnya teman-teman masih mau niting itu yang mau gigal ya kamu kecil ikan sok nangannya rawis matang dan Mas Haji segigi Mas Haji aku mau nanya nih ya. Banyak komentar yang ngomong Mas Haji sekarang tambah ganteng loh jam ngotak naik ya bulu nerembo cucukna tanggapannya Mas Haji gimana ya alhamdulillah matur nuwun. Coba dong Mas lihat mukanya. Nah, itu. itu mukanya Mas Haji, teman-teman. Katanya tambah ganteng itu. Mau ngasih makan ayam itu. Kita balik lagi ke Simbok ini. Wah, bener ya, Mbok ya masih blekutuk kayak gini ya? Ya, apinya sudah enggak ada tapi masih panas. Tapi iya awet, Mas. Enggak bau. Nah, kita lihat talesnya. Lihat, Mbok, jangan ditutup dulu. Wah, itu belum matang itu. Gendine gede enggak di situ. Hei, pada maringe nih, pada medang. Loh, teman-teman, disuruh Simbok main ke pondokan. Disuruh medang. Medang kalau mau bubur. Pak Bawor pulang apa enggak, Mbok, nanti, Mbok? Mbugi, papa nih lagi ngode apa wis mama purung. Anu kudu nih dikasih pernafasan. Apinya harus bernafas. Kyo, ngerora disugi bolongan, Mas.
udah diganjel kan sama nih bisa kai ya mau bisa santannya iso ngene apa lah ini. Wah ini santannya ini santan ini enak pisan. Terus ini mutiara, iya. Terus ini kacang hijau. Terus ini buat tempat apa, Mbok? Ini nggak mutiara ya, Pak. Api. Dan campur-campur. Oh, dipindah ke sini, Mbok? Iyalah. Kan keton abang. Ini kan epic. Berarti yang belum mateng tinggal ketan hitam ya, Mbok ya? Iya, urung kasuwe karo kae. Apa? Tales. Tales. Ini paling rong dina maning dian. Rong dina. Dia suwe temen, Mbok. Eh, kedine gede ya ora di. Eh, tutupe ndi? Tutupe iki ya piye? Lupa-lupa. Nah, jajal detil iki ge. Bim, salah Bim. Wah, ini ketan hitamnya nih. Ini udah mateng, Bu? Wis, ge. Angger, nang tawon kan cepet mateng, Mas. Enak banget. Nah, ini berarti mau dientas ya, Bu, ya? Iya. Wah, jadinya warna-warni. Halo. Wah, simbok nih. Cincinnya simbok keluar semua nih. Wah. Coba, Mbok, ini dibuka, Mbok. Pengen lihat, Mbok. Bismillah. Wah, ini ketan hitamnya. Terus ini santannya. Nah, ini mutiara. Nah, terus ini kacang ijo. Sekarang tinggal nunggu talesnya mateng ya, Mbok ya? Iya, Mbok. Pokok, makanan pokok. Pengganti beras. Kisinya pengganti beras juga, beras hitam, ketan hitam. Nah, itu tinggal nunggu tales, teman-teman. Sebentar lagi mateng. Sebentar lagi mateng ya, Mbok? Iya, jajal buka. Tangan iya. Belum mateng. Nggak tahu, warna-warni. Oke teman-teman, sambil kita nunggu talesnya mateng, yuk kita nanya-nanya sama si Mbok. Mbok. Halo, ada apa? Saya mau nanya, Mbok. Ini kan banyak komentar yang nanyain. Kayaknya itu si Mbok itu lebih bahagia di pondokan ya, Mbok, daripada di rumah, Mbok. Emang kenapa, Mbok? Aku suka burung, denger burung-burung bernyanyi. Terus? Terus daun-daun berbisik mesra. Alah, sok puitis lo, Mbok. Iya, tapi kalau di rumah, aduh. Kenapa, itulah. Mbok? Bukan burung bernyanyi. Yang ada apa? Gosip. Oh, gosip? Jadi si Mbok itu emang benar-benar lebih nyaman di pondokan ya, Mbok ya? Iya. Terus, Mbok, aku mau nanya nih, Mbok. Iya, oke. Okay. Ini kan ada beberapa komentar juga. Ada yang ibu-ibu, mbak-mbak, ya pingin main kesini. Kira-kira boleh nggak, Mbok? Ya boleh, nggak usah bawa apa-apa, bawa doa saja yang banyak. Terus berarti nanti dikasih gratis, Mbok, kayak makannya, Mbok, iya. Sama mendoannya. Iya gratis, tehnya. Pokoknya kasih doa saya, doa lah, biar aku sehat, banyak rezeki. Lu kesini saja, nggak usah bayar kalau makan. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman kalau pada mau main ke pondokan si Mbok, dipersilahkan sama si Mbok. Gitu ya, Mbok ya? Iya, aku kan duwene budin, duwe talas ya mundul. Oh, nanti dikasih gratis budin, Mbok. Sama mundul. Iya, kok budin ya bisa di apa dibakar apa digoreng apa direbus. Oh, gitu teman-teman. Iya. Jadi kalau kesini gratisnya itu cuma budin sama mundul. Air putih. Air putih ya. Air kendi tuh. Mbok, lah ini ngomong-ngomong udah mateng belum, Mbok? Kayaknya kok lama banget. Oh iya, bismillah, jajan. Udah hampir 2 jam belum, Mbok? Betul lagi kok, jajan. Oke. Nah.
Niki wis sana ya. Belum, Mbok. Ya, Mbok, mau disit. Satu. Oh, diambil satu nih, mau dites sama si Mbok. Tes. Halo. Oh, belum, teman-teman, masih atos. Bismillah. Murung. Belum. Celamaning. Wes. Kira-kira berapa jam lagi, Mbok? Seperempat. Seperempat jam. Mateng enggak ya, Rege? Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mateng, Mbok? Iya, wis mateng, Ki. Tapi wah, ini udah mateng nih talesnya nih. Pengganti beras. Sebagai pengganti beras. Neng gunung ya kayak gie. Tales. Enak. Bak mebul. Cie, pada mangan ayu, pada mak. Ah, halo, pada mateng ge. Apean is mateng. Ayu pada mak. Yu, bismillah. Wah, ini udah pada mateng, teman-teman. Ini si Mbok mau nyiap-nyiapin. Dipindahin. Berarti ini Pak Bawor enggak ikut ya, Mbok ya? Ya, Pak Bawor kok syukur pas balik. Oh, oke. Ngodek. Wah, si baunya enggak. Iya, gimana? Jadi semuanya ini tales. Ye. Ini mutiara. Ini ketan hitam ya, Mbok? Iya. Terus ini kacang hijau. Iya. Kacang hijau tales. Komplit ya? Iya. Nah, ini kacang hijaunya ini. Nah, ini mutiaranya. Nyantap racik, bismillah. Durake. Hop. Wah, ini ketan hitam. Ke susu, dosogi susu ya. Susu coklat. Susu desa, santan. Susu, ini susu. Itu kan susu teng. Kering cilik ya dong ini. Kakek. Oh, ini buat saya. Iya. Ki karo piye? Kita ngopi. Nah, ini bikin punya siapa, Mbok? Kenggo. Anu lah Mas Haji gawe dewek, aku gawe dewek. Aku kan kesenengane dewek. Assalamualaikum. Wah. Oh, monggo, Mas. Pak. Monggo, monggo. Ini lagi bikin YouTube ya? Lagi mainan, Pak. Monggo Pak, sekalian, Pak. Monggo, Pak. Ini jane tadi saya mau nyari teh sebenarnya mampir. Malah lagi dengar di sini. Biasa, Pak, ini kegiatan kita, Pak. Monggo, Pak Pri. Masih enggak makan? Itu saya udah. Udah. Monggo, sekalian nyicipi ini. Jadi enak. Ya. Pak Bawor kemana? Pak Bawor lagi di sawah. Oh. Dereng kondur. Ya. Niki, kulo dolanan cara reke dolan-dolan dodolan. Kan bocah cilik dodolan, Mas. Oh iya. Ki dodol-dodolan, masak-masakan. Nah, ini ada tamu, teman-teman. Beliau ini Pak Priyono, kepala kebun raya Niki, Batu Raden. Niki, badhe ngasok ya, Mbok, monggo. Ini aja, wis cukup. Iya. Pilih-milih. Ya, oke. Dolan. Ki sing apa baik ya? Kita anu tales, tapi ki sing anu apa? Ketan hitam, Mas. Terus
ke mutiara. Nyicip iki ya. Iya, terus ke bubur kacang hijau campur-campur, Mas. Monggo. Nah, mumpung Pak Pri ke sini, teman-teman, kita mas, mereview. Mas, oh iya. Cari ya. Nyoba. Masakane Mbok Jani. Biasane kur nyicipi teh. Nah, sing nyicipi apa iki? Bubur, bubur ya. Apa dirasain ya? Coba kita nanya sama beliau, teman-teman. Gimana rasanya, Pak Pri? Mantap. Mantap. Enak-enak, enak temenan. Gimana Mas Haji rasanya? Juara. Juara apa? Iya. Juara lah ya. Juara umum. Juara umum. Cimbo gimana rasanya? Enak. Lagi cinggu siapa? Yang... Wah, itu cincinnya Simbo gak ketinggalan, teman-teman. Aku mempetin lah. Bila kami pisang, Liz. Bila kami. Wingi, Pak, mau Pak. Wingi, Mas, pas anak tamu, pas aku bubur. Terus ke atas, tuku kayaknya. Kucing muncul, pas telur ayam. Ada ngantor ya? Oh, iya. Ya, dilihatin. Pas aku makan apa masak bubur. Bubur gue ada apa? Ketan hitam. Makan. Nah, Pak Bor lagi kerja apa sih? Nang di? Pak Bor lagi. Nang sawah kan mancur. Nang mancur. Oh, kalau kan kondurin. Tapi ini kita dereng langsung. Apa dereng Lampung aja sih? Orang dikirimi ya. Pakai kondur. Tapi Pak, awalnya. Paling wis dikirim lah tamu. Anu ora ngerti nang endi, Mas? Ora ngerti macule nang endi aku nusul walang kok sasar-sasar bingung. Jadi kita lihat perbedaannya ya, teman-teman, di saat Simbok enggak ada Pak Pri dan enggak dan ada Pak Pri, Simbok sekarang jadi pendiam. Beda kalau enggak ada Pak Pri. Simbok cerewetnya minta ampun. Nah, ini sok jaim Simbok, teman-teman. Aku kan tuh suka lagi ya, emang ngomong sama bagi ya, games madai. Nah, ini kalau teman-teman ke kebun raya, teman-teman, nanti ketemu Pak Pri, beliau kepala kebun raya Purwokerto, teman-teman. Batu Raden, Mas. Oh, Batu Raden ya? Iya, ya maaf, Pak. Ya, dekat Purwokerto lah. Pak, mau kurang-kurang apa ditambah-tambahin? Monggo. Kurang niki nggih, Pak. Kacang ijo nek. Mali, Pak. Wis kata. Cukup bayane lah. Ya wis. Enak banget, Pak. Nah, ini teman-teman, yang kata teman-teman Mas Haji sekarang tambah ganteng. Oh, ini loh. Ngotok nek bubur. Iya, itu. Nah, orangnya malu-malu tikus, teman-teman, bukan lurut. Bukan malu-malu kucing. Tambah iki ya. Ya, tambah bubure juga. Enak ketan hitamnya. Aku juga. Mas Haji, aman kene? Aman, Pak. Ya, Mas Haji ya perlu jaga wilayah sekitar hutan kene, Mbok. Siap, siap, Pak. Kae Mas anggerana wong bingung pada takon, goleki. Aku nang mburi ya digoleki, Mas. Bu, Bu. Aku bingung arep takon, ya. Nang kene mburi, Mas.